yashrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakuru wa tazkiru wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau, dan ketahui olehmu. Situ muka surat 25. Dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan maka itu tiga pangkat darjat dia. Sekarang kita duduk kecek mengenai kelakuan zahir, hati yang suka makan, sangat lobo atas makanan, syarruhu ta'am, sangat minat kepada makanan, hidup mati kerana makan, hidup kerana makan, makan kerana hidup. Duk hidup dengan makan lagu tu. Maka matlamat hidup ataupun fikiran asyik berfikir mengenai makanan itu merupakan satu nafsu fikiran yang rendah, kerana di dalam hidup hanya memikirkan mengenai makanan semata-mata. Islam mengajar manusia supaya berfikir mengenai benda yang lebih besar daripada makanan. Yakni tak ada lah benda yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hidup seorang hamba, maka Allah ataupun Tuhan dia adalah benda yang paling besar dalam diri dia. Kedua, kalau nisbah kepada Tuhan, kepada hamba, Tuhanlah benda yang besar. Nisbah kepada umat, Nabi lah benda yang paling besar dalam hidup dia. Maka kita sebagai hamba dan umat ini mesti fikir dua benda: Allah Tuhan dengan kekasih dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup biar fikir benda tu. Kalau hidup semata-mata fikir makan, mikir bak makanan sehingga menyebabkan kita rela buat benda haram untuk memenuhi makanan sahaja, ini masalah. Tetapi orang yang berfikir mengenai Tuhan, sekalipun dia makan, tetap bukan kata fikir Tuhan siapa tak makan, tak makan. Tetapi dia makan dengan fikir Tuhan lain, cari benda yang halal baru dia makan. Tapi kalau orang hidup fikir tak emak, telok lobo kepada makanan semata-mata, dia tak fikir Tuhan dah. Dia akan makan, dia akan buat benda yang berlawan dengan keinginan Tuhan. Maka apabila lagu tu, jangan makan banyak. Kerana makan banyak ni menunjukkan orang itu temo'o kepada makanan.
minat sungguh kepada makan. Maka hok moleknya makan yang sedikit. Napuk deh, napuk warok, napuk tak bersungguh sangat. Tapi kalau kita tengok lagu mana dua orang duduk depan kita, hok ni bersungguh makan, hok ni tak sungguh makan. Napuk ni macam tasawuf sikit, macam tasawuf tuannya. Neh, dunia juga kadang-kadang ada dalam perut, cuma dia tak berhi makan banyak. Ada juga orang. Okay. Bak makan ni dia napuk macam tasawuf. Tapi kalau bak mengolahin, bahaya benda haram saja. Atau boleh juga. Tapi napuk dari sudut bak ni, napuk dia super tasawuf. Nah, super tu penting. Nah, sebab orang minat kot superman. Super ni penting. Super ni. Maka apabila kita makan sedikit ni, ada tiga peringkat dia kata. Peringkat yang pertama dipanggil peringkat pangkat pertama, pangkat siddiqin. Orang yang jujur sungguh dengan Tuhan. Sama di antara zahir dengan batin dia supo. Jujur ni kenapa dia maksud jujur? Luar dia lagu tu, dalam dia pun lagu tu. Bukan kata luar tu pakai serban, pakai jubah, nampak watak agama, tapi dalam bukan tuju kepada agama, bukan nak Allah, bukan nak Nabi Muhammad. Nah, siddiqin ni betul sungguh. Hati dia dengan luar dia sama sahaja. Lagu mana peringkat cara dia makan sedikit tu sekadar mana orang siddiqin ni? Lagu mana dia makan sedikit? Iaitu menyimpankan, yakni merengkaskan atas kadar yang memelihara badan daripada binasa. Makan takut mati ya. Maka dia makan ni takut jadi rosak tubuh dia, takut jadi naik gastrik ko, takut jadi penyakit, takut punuh akal dia, takut mati. Dia makan kerana tu saja. Maka dia makan napa macam boleh okey, oh tak ada masalah. Tak makanlah. Ikut dua tiga empat hari pula segala apa, dia makan pula. Ha tu, orang siddiqin. Dan iaitu kodar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya. Kalau kurang lagi, akan binasa akal atau menyebabkan mati. Tak boleh dah kurang daripada tu, manusia tak boleh hidup. Menyebabkan manusia mati. Standard manusianya, maka hok ni cara nak isi perut makan ni paling sedikit. Kurang daripada tu, manusia standard akan mati, akan binasa, gila. Akal jadi rosak, jadi tekan, jadi bergapa dia. Naik angin masuk kepala jadi medu, jadi bergapa dia. Maka dia makan sekadar nak supaya tak jadi gitu saja. Hak ni peringkat orang siddiqin. Yang kedua, ni peringkat kedua. Bahawa berpada, terpada ia dengan setengah cupuk tiap-tiap hari. Setengah cupuk. Hak ni sukate orang Arab makan gandum. Orang Arab makan gandum setengah cupuk. Seminggu jadi berapa cupuk? Setengah cupuk. Setengah cupuk. Kalau seminggu 8 hari ataupun 8 hari. Segatah. Segatah ni. Yalah. Dua cupuk. Secupuk. Dua hari. Muka setengah cupuk sehari. Maka kalau dua hari secupuk. Empat hari. Dua cupuk. Tiga hari. Enam hari. Tiga cupuk. 8 hari. Empat cupuk. Empat cupuk segatah. Ha, yalah. Segatah. Dan iaitu memenuhi 1/3 perut. Ni sukatan dia. Standard je lah. Standard perut manusia. Sehari kalau makan gandum setengah cupuk. Gandum. Ikutlah wak roti kau wak gapo. Dengan gandum setengah cupuk tu. Penuh perut kita kau dah 1/3. Tu standard dia lah. Perut manusia. Lepas tu perut dia besar. So pengabah lagu tu. Ha tu di luar pada standard. Dia kena makan lebih. Tu. Cuma standardnya. Kalau setengah cupuk tu cukup sama usul kata dia 1/3 perut standard. Dan iaitu memenuhi 1/3 perut. Dan atas yang demikian itu memperbuatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jamaah daripada sahabat. Maka perbuatan makan setengah cupuk sehari ini adalah diamalkan oleh Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat. Amalan dia. Kerana apa? Kerana dalam cerita mengenai Sayyidina Umar, cara makan dia adalah makan mereka itu segantai syair gandum kasar pada tiap-tiap 7 hari. 7 hari. Saat ini hamba kata 8 hari secupuk deh. Matahari segantai. Ni dia kata 7 hari segantai. Maknanya lebih-lebih sikit lah. Setengah gantai sikit-sikit lebih. Biar cukup. Maknanya 8 hari tu. Gitu. Hak ni Sayyidina Umar. Amalan Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat. Makan setengah gandum. Setengah cupuk gandum sehari. Beginilah.
Secopok misalnya secopok pesan ni. Secopok misalnya misalnya copok pesan ni. Copok pesan ni yang gambar copok ni susah berdi. Oh copok gapo dia tu bukan tu copok berdi lagu tu. Copok misalnya pesan ni. Setengah copok pesan ni. Berarti makan nasi cemok ni saja. Kalau nasi kukuh sogo tu dia tu. So scoop tu. Neh lebih kurang ataupun dua scoop lah. Sia takut-takut jerit. Nah, muka dia kembar berah ke. Dua scoop lah kalau sekos scoop. Jerit ambo tak boleh makan sos kuk sari tubik mata ambo lagu ni. Maka amalan Sayyidina Umar setengah copok. Yang ketiga ni peringkat ketiga. Oh ni peringkat kedua setengah copok sehari segatal 8 hari ataupun segatal 7 hari. Yang ketiga peringkat ketiga jenis peringkat makan sedikit. Kalau lebih daripada tiga golongan ni orang tak panggil makan nasi sikit tu. Panggil nasi banyak tu. Makin nasi banyak. Tak dapat fadilat lapar. Tak dapat fadilat mensedikitkan makanan. Makan lebih daripada sukatan ni, ulama menghukum ke masuk kategori kenyal. Masuk dalam kategori kenyal tu. Sekalipun ambo tak kenyal. Oh biar dia pun kata lagu mana. Sukatan dia lagu tu. Maka tak dapatlah fadilat lapar atau fadilat sedikit ke makanan. Dosa dok dosa. Nama kata ad-dosa lah hamba jenis minat sungguh makan ni. Otak tak mikir kat makan. Tak dosa tapi jadi nampak lobo. Nafsu dia panggil. Yang ketiga bahawa memada kes copok tiap-tiap hari. Copok tiap-tiap hari pula. Berarti dua kali ganda saat ni. Dua kali ganda. Masuk dalam kategori orang yang sedikit ke makan lagi. Ya, copok. Copok ni lebih kurang berah. Copok pasal ni lah. Ni segelah ni. Bubuh berah. Terus copok dia panggil. Dan apabila melebihi akal yang demikian itu. Kita minum air copok dah. Ni ambo minum air copok dah. bukan kata nasi. Bukan kata berah. Air copok dah. Tu boleh-boleh buat lolok buah. Tanya buah. Pak copok minum air. Pak copok minum air. Beratlah kok kita ni. Dan apabila melebihi akal demikian itu. Lebih daripada secopok sehari. Makan pak copok, makan segatai sehari. Segatai berah tak tahu. Sepuyuk nasi kau gopo dia. Demikian itu. Maka ia bersekutu akan orang yang kebanyakan. Maka masuklah kategori orang yang kebanyakan. Orang yang tidak mengamalkan, mensedikitkan makan. Masuk jadi orang standard dah lah. Tak masuk fadilat. Tak boleh fadilat orang lapar. Apa lagu mana saya nak beramal, nak dapat kelebihan? Amal lah sehari dua, nak dapat kelebihan. Kalau serah tak urut, kita begitu. Atas kemampuan kita. Tetapi cuba beramal. Orang tua dulu kalau ngaji pondok, mula-mula copok tin. Okay? Esok dia buah getah. Orang tua yang dulu buah getah. Buah berah. Jadi kurang sikit sebesar buah getah. Esok lusa buah pulak. Ya kena cara kita nak riadah ni kena buat sikit-sikit. Bubuh sikit. Gosok kali penuh dengan orang getah, berah sikit. Maka perut kita standard tak terkejut sebab kita duduk biasa. Dan masuk di dalam membanyakkan makan. Masuk dalam kategori orang biasa, orang yang kategori banyak makan. Sekalipun kita kata lapar lagi. Lapar pun demo tak dapat lah tu fadilat mensedikitkan makan. Adapun mensedikitkan makan dengan tilik kepada masa pula. Saat ni sukatan dia dah. Sukatan dia. Beza sukatan makan tu sendiri. Kedua, masa bila nak makan? Bila kau waktu time dia? Katanya Amerika makan ni ada makan pagi. Dia panggil apa dia? Break poh. Break poh dia panggil makan pagi. Makan tengah hari panggil lunch. Kau apa dia panggil makan tengah hari. Makan petang, gapo dia orang tak panggil. Makan malam, makan tengah malam. Sapo dia panggil, kau tengah malam, atas pada tengah malam. Dinner, atas pada dinner, sapo. Nama, bukan kena sampuk, sapo kau gapo dia orang panggil. Gapo. Jadi makan, kau kenyek, kau gapo kena makan lagu tu. Ada manusia mendisiplin ke diri dia, waktu makan kena makan. Maka dia pun ikutlah disiplin yang dibuat oleh manusia. Nabi ajar, lagu mana makan? Makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Itu sipir Nabi Muhammad. Sipir kita tengah hari kena makan. Baru makan pun. Tak boleh kena makan pun tengah hari kan? Sudah.
Apa jadi lagu tu? Apa kita memaksa diri kita? Apa kita memunuh ke diri kita? Dah kita kenyek, apa nak paksa ikut abang nak makan buku satu, buku apa dia? Tapi manusia ni dia buat jadual-jadual, sistem-sistem yang memenakkan diri dia, menambahkan lagi susu. Lagu tu. Maka masa untuk makan pula lagu mana? Masuk dalam kategori orang lapar dapat fadilat mensedikitkan makan. Okey. Tilik kepada masa itu tiga pangkat juga, tiga peringkat juga. Orang yang beramal dengan tiga peringkat ini masuk kategori orang yang masa dia sedikit untuk makan. Maka itu tiga pangkat. Gapa dia? Yang lebih tingginya, hok ni paling tinggi sekali, masa untuk makan dan masuk kategori lapar. Bahawa lapar ia tiga hari. Lapar tiga hari atau lebih. Artinya, tiap-tiap tiga hari atau lebih sekali makan. Sudah. Oh, ni kau berat ni masa. Suka tes saat ni pun bunyi nali dak-dak dah. Masa makan pula lagu mana? Tiga hari sekali. Allah, tiga hari sekali makan. Oh, terbutai apa? Maknanya dalam masa tiga hari kita rasa lapar. Esok lapar lagi. Tengah hari duk buang orang lapar. Lusa, lapar lagi. Tidur dengan lapar lagu tu. Lama mana? Tiga hari. Hari keempat baru mula makan. Ijah juga muka ni buat hari jual lagu ni. Tapi dapat fadilah ni. Hari ni paling tinggi sekali. Jangan buat drastik lalu ni. Orang nak berlatih, nak jadi wali, nak jadi supi, kau nak berlatih gitu. Jangan buat drastik lagu tu. Nyanyo perut, rosok perut kita. Berlatih sikit-sikit. Nak kurangkan makan. Nak kurangkan bergaul, nak kurangkan bercakap, nak kurangkan berkecek dengan orang apa dia, kurangkan tidur. Nabi kata, katanya dalam kitab-kitab tasawuf, pak rukun nak jadi wali. Siapa dia nak jadi wali abdal? Amake pak benda ni. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang bercakap, kurang bergaul dengan orang. Buat pak perkara ni, soro abdalan, dia akan jadi wali abdal. Ni pak syarat ulama kata berdasarkan hadis-hadis yang difahami daripada hadis-hadis. 40 hari tidak berkecek kokse, tak berkecek benda mengarut, nescaya akan keluar daripada mulut kita kata-kata hikmah, kata-kata yang sedap didengar. Orang yang banyak bercakap akan banyak silap. Dan perkataan dia menjadi biasa, hilang bisa perkataan dia. Tapi orang jari-jari kecek ni, dia kecek sepatah ya. Kena hok bolok jangan. Kecek bolok ni nampak, nampak bodoh atas belakang eh. Nah, ada juga orang. Tetapi standardnya apabila orang kurang bercakap, perkataan dia jadi mahal. Oh, suara dia sekali aja kecek. Maka hok ni amalan orang zaman dulu, sahabat dulu, tiga hari lapar sekali kenyang. Ada riwayat kata, ni hari lapar. Sayyidina Abu Bakar, ni hari lapar. Seminggu sekali makan. Air jauh bumi dengan langit. Waktu kita kalau baca cerita ulama, cerita kekasih Tuhan, wali-wali Tuhan, cerita sahabat. Benda tu seolah-olah bagi diri kita lah. Khayalan. Kerana kita tak mampu. Kita tak ayat benda tu khayalan. Tapi Allah lah nak buat agak. Buat sajalah. Sebab tu generasi dia semakin pupuh, generasi orang. Apa? Sebab tak ada orang yang sanggup nak memikul amanah, nak beramal sebagaimana amalan pokok dia. Tiga hari tak makan sekali makan. Ataupun lebih, ikutlah 4 hari ke. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lapar ia ni hari. Lapar ni hari, hari ketujuh makan. Lapar ni hari, hari ketujuh makan. Ai tak tahu ambo. Ija kalau ambo rasa naik gastrik patah pala doh. Ngoko tak mengajar makan. Jadi tasawuf. Jadi sombong tak boleh nak kecek dengan orang. Orang kecek pakai nak salih pakai kat tangan kita mah. Tak boleh nak bergerak kalau tujuh hari. Poso sehari ketah doh kita. Kena menyakit kecing manis dah pula. Tak ada apa dah. Jadi ulama-ulama dulu dia ajar diri dia, tarbiyah diri dia. Ni nak tarbiyah ikut siapa dia? Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata jangan banyak sangat makan. Makan molek, makan banyak ni tak molek. Dia pun nak beramal dengan hadis tu. Yang buat sekadar mampu. Sayyidina Umar makan tiap-tiap hari. Tapi makan setengah cukup. Sayyidina Abu Bakar tak makan langsung. Ni hari makan sekali. Jeng. Jeng gitu lagu ni.
Dan ada pun yang pertengah. Hak ni peringkat pertama. Kalau dari sudut masa, 3 hari sekali makan ataupun ke atas. Sayyidina Abu Bakar, 6 hari sekali makan. Dan ada pun pertengah dia, peringkat pertengah. Bak nak dapat fadilat lapar. Bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari. 2 hari makan sekali. Maknanya hari ketiga tu makan. 2 hari serah lapar. Ni kita tak ajin jamah perut kita lapar. Kenyek sekenyek. Acu nak lapar sikit bubur eh. Acu nak lapar sikit bubur eh. Jadi orang dulu dah rasa lapar ni kadang-kadang seminggu rasa. Ni 2 hari lapar, hari ketiga makan. Dan yang lebih rendah bahawa makan pada tiap-tiap hari sekali. Oh ni nak dapat fadilat. Oh ni habis gini ni. Habis gini dah ngejah ni. Peringkat ketiga makan sekali sehari. Makan sekali sehari. Hai, kita boleh puasa 4 kali makan. Nah, lepas tak buka tu tengok yang kita qada. Siapa nak marah kat orang? Tak tahu. Jadi nak marah kat makan yang kita mau lalu. Siapa nak marah nak qada siapa kita mau lalu. Nah, bukan kata boleh puasa ni makan sikit dak juga. Nyogomo la haula wala quwata illa. Berat pada boleh tak puasa. Jadi makan sekali sehari. Anak beramal, orang peringkat lagu ni masih dapat lagi fadilat kurang makan. Fadilat kurang makan. Adapun mereka yang makan 2 kali tiap-tiap hari. Ha, kakak kita ni bukan 2 kali, 3 kali paling kurang, kalau tidak 4 kali, kalau tidak sejak sekali. Buat kita lah. Nah. Maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Kalau dia lapar lagi pun tak dapat fadilat lapar sebab kakak ni makan terlampau banyak dah ni. Masalah masuk hati dah tu. Kalau makan agak 4 kali lapar lagi dapat fadilat lapar dah ambo. Fadilat lapar lagu mana 4 kali. Nah. Ah sudah. Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar. Tak dapat fadilat. Bukan kata dosa makan banyak ni. Cuma tak dapat kelebihan lapar. Kerana lapar ni Nabi sebut bak kelebihan banyak nah. Oh, dalam sebut hadis-hadis sebut pula ni. Wallahu a'lam. Bab yang kedua pada menyata ke sangat lobo atas berkata-kata. Ha ni. Perangai tak molek lagi kita kena buat. Sangat suka buat. Orang panggil lapar buat. Lapar komen, lapar kritik orang. Nah, lapar nak kecek. Tak tahu orang serabut dah pun nak kecek lagi. Orang tak usah dengar pun. Hak dia tak faham pun dia kecek. Ha, hak ni tak molek. Berkata-kata, sangat suka berkata-kata kerana nafsu. Tetapi kalau kita kecek kerana Allah, kecek. Selagi mana kerana Allah dan benda itu benar dan tepat, kecek. Biar kerana Allah. Biar orang kata, banyak kecek, biar. Tu asah dia dalam berkata-kata, biar berkata-kata kerana Allah dan tidak ada mengandungi dosa, Nabi suruh kecek. Tapi kalau benda itu ada masalah dosa dengan orang, mengumpat ke orang, kau kata dia. Mengkritik orang kau apa dia? Hak benda hak betul, hak salah kau apa dia? Kritik hak mengarut kau? Ataupun kecek benda nipu? Ataupun bercakap kerana nafsu? Ataupun bercakap nak raih sokongi orang? Kecek kerana nak populariti? Nak soho? Lepas soho kau apa dia? Kecek lagu tu? Maka Nabi kata, kulil khaira awliyasmu. Kecek benda molek kak? Tuhan tanya kita kecek. Kalau mu serah mu nak kecek tu benda hak tak comel, sik dia ya. Tak uguh pun mu. Kalau mu senyap mu tak jadi rendah pun. Tak jatuh pun kredibiliti mu. Tak jatuh pun hebat mu kalau mu senyap pun. Nah, maka manusia ni suka berkata-kata. Kita bimbang kita dok berkata selama ni atas dasar nafsu. Atas dasar nak mempertahankan gapo dia tak tahu. Atas dasar nafsu lah. Maknanya atas dasar ada kepentingan diri. Tapi Nabi kata kalau mu kecek tu kerana Allah tak ada kepentingan, mu kecek katanya Nabi. Berilah nasihat kepada orang. Berilah kepada dia. Kecek tak berhenti pun tak apa. Maka kena faham konsep lobo atas berkata-kata ini sangat banyak berkata-kata. Ataupun kurang berkata-kata. Tapi kurang berkata-kata. Ya kecek sikit lah. Tapi ya kecek tu pun kerana makhluk juga. Kerana ada kepentingan. Maka so kecek. Baik tak so kecek. Tapi kalau ada orang kecek banyak. Tapi semua kerana Allah berlaku. Tak ada kepentingan. Maka itu tak masuk dalam kategori lobo bercakap.
Ketahui olehmu bahawasanya lobo atas bercakap. Lobo ni lobo lah. Bahasa standard dia. Sangat lobo, sangat suka, sangat gemar. Lapar buah, lapar panggil apa? Tak tahu nak istilah, ikutlah gapo dia. Lobo atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Benda tak comel kecek banyak ni. Neh. Ha. Ya banyak keadaanlah. Kalau kita jumpa orang yang lain, kalau kita gapo dia jangan kecek banyak. Ya kata kelakuan yang cela yang dicela. Yang wajib atas kita menjauhkan dia, kan perangai suka bercakap kerana nafsu, kerana gapun. Kerana apabila lobo seseorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Kerana apabila banyak kecek, otomatik. Standard dia dah. Kita menanak puyuk besar, keruk dia semakin banyak. Tanak puyuk kecil, keruk. Keruk dia lah. Keruk nasi tu semakin sedikit. Kecek banyak, kesilapan semakin banyak. Sama ada sengaja, tersasu, kogapo, standard dia ada. Apabila banyak kecek, mesti banyak salah. Kurang berkecek, nak kurang kesalahan itu. Nah. Dan berkata-kata dengan yang sia-sia. Apabila kecek banyak, tubiklah perkataan sia-sia. Nak sedap perkataan itu, mesti kena gabung dengan hak benda sia-sia. Baru nampak sedap sikit. Itu sebab bagi gelak jatuh. Syekh Abdul Qadir yang sebut hati ini jantung. Nah, hak tu hak tepatnya. Kalbu-kalbu ini adalah jantung bukan hati. Nah. Sebab bagi gelak jantung hati kita. Kecek banyak hati jadi gelak. Orang suka nasihat orang. Pakar-pakar kaunseling. Ustaz-ustaz. Orang hak minat ceramah ke orang ni, dia tak suka orang ceramah ke dia. Ha, ini perangai tabiat. Orang suka nasihat kat orang, orang yang payah nak terima nasihat orang. Tebak gaya bahasa dia. Maka kita ni kalau orang suka ceramah kecek kat orang, belajar dengar nasihat orang. Belajar dengar perkataan orang. Sebab tu kita duk mengajar, duk ceramah kat orang, ajar juga ada masa kita dengar perkataan orang. Orang nasihat kita, pergi jumpa tutup guru kita. Nah, pergi jumpa orang tua, pergi jumpa orang soleh, orang-orang nak Allah Ta'ala. Pergi dengar ya ceramah kita. Oh, kita pun anggap, oh, jolah betul. Ajar hati lagu tu. Kerana tabiat manusia, dia akan beci benda yang ada dalam diri dia. Tapi dia beci benda tu kalau ada di orang. Lagu mana? Orang kaki penipu. Kaki penipu, dia paling beci orang tipu dia. Oh, sudah. Kalau orang tipu dia, dia kaki penipu. Tapi kalau tu hezohir ke sifat jahat dia di orang, tipu dia orang tu paling marah sekali. Orang minat tek orang, minat kritik orang. Kalau orang kritik dia serohal. Cepat selalu nak marah ke orang. Nah, dia perangah dia. Orang suka jatuh orang, kalau orang jatuh dia sudah lalu. Nak marah ke orang selalu. Nah, orang suka menyalah ke orang, membida'ah ke orang, menyesak ke orang. Orang sesak ke dia sudah, ngamuk selalu. Nah. Terbaik selalu. Ketar nak awak ketar. Haa, ni lagu ni. Jadi gelak jatuh ni, banyak. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu. Apabila lama-lama gelak, tak boleh nak menapah, mati. Mati lepas tu, apa tak tanya kubur? Mati, maknawi dipanggil. Mati lagu mana kita tak cakap royak suruh semaya, tak semaya, tak kerah, awak tak dengar. Supaya orang mati dah. Orang nasihat suruh orang ni, buat lolok kerah. Dia mau mengajar ni tak betul, buat kerah. Cara dia. Eh. Orang kata lagu ni, tak si nak memahami. Bukan tak faham, tak si nak memahami. Mati dah tu hati. Hati dia mati dah. Memang tak mati, kata mati jasad, mati hati. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pandai benda ni besar. Akan pekerjaan lidah. Lidah ni Nabi pandai besar. Kesilapan dia pun besar. Ulama menyebut luka dengan pedal lebih cepat sembuh berbanding dengan luka dengan sebab tikam lidah. Allah. Kadang-kadang satu perkataan orang ingat siapa mati. Bukan siapa mati, ambo mati, ambo pesel kau anak ambo suruh ingat lagi. Ni ingat kakak ni. Dia pernah kata kat ayah ingat, dia pesel pula. 4-7 generasi ingat seperkataan. Tapi kalau luka kena pedal, 2-3 minggu tak siapa 2-3 minggu, 3 hari, catung. Tapi luka dengan sebab juruh dipanggil. Jarih dengan sebab lidah di lisan ini sangat mendalam, sangat masuk. Nah. Nabi sebut wa hal yakubun nasa ala wujuhihim
au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya dan tiada menyebabkan akan manusia atas hidung menyembah. Akhirat orang masuk neraka sembah kok muka. Dem dem tak ada jatuh dia congok gini. Jatuh lipat belakang kok. Jatuh dia congok dia nete. Jatuh tu dari paping kok. Dodok jatuh sembah muka belakang. Pop pop sebab neraka ni lubah. Jatuh sembah kok muka belakang. Bapa sembah kok muka. Mereka melainkan yang diketam oleh lidahnya, yakni hasil usaha lidah mereka. Kerana muka tu ada lidah, maka Tuhan nak marah, Tuhan sembah kok muka belakang yang masuk neraka. Sebab kesilapan banyak berlaku di lidah. Nah. Artinya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita tukar posisi daripada berdiri ke duduk semasa solat? Sebab tiba-tiba rasa sakit kat kaki. Contohnya masa tahiyat awal. Kaki tiba-tiba nyetuk. Tak boleh bangun. Pas lagu mana tak boleh bangun, mana boleh duduk. Ya, boleh. Dibenarkan. Dibenarkan. Cuma, kalau nak ganti ketika berdiri, gini keadaan dia. Macam kita tengah nyetuk. Apa tu hilang nyetok kita. Kita pun nak baca petehoh. Bila-bila diri tu kita nak baca petehoh. Ah, boleh diri dah. Kita pun nak bangun lah. Ketika bangun tu kita pun baca petehoh bila-bila. Tak boleh. Kena bangun cacat perhabis baru baca petehoh. Dia beza. Daripada rendah nak naik ke atas. Tak boleh bila-bila baca petehoh. Tapi kalau kita bila-bila duduk tengah diri nyetok. Nyetok kena duduk. Maka tengah-tengah nak duduk boleh baca petehoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Niat tu boleh? Tak apa. Itu beza dia. Nah, sahaja. Nak tukar posisi boleh. Tetapi kalau posisi itu ditukar ketika baca Fatihah. Ketika berdiri sambil duduk boleh baca. Ketika duduk nak naik diri kena ok dulu. Biar diri cacat baru baca Fatihah. Oh. Nah. Apakah kau siap mandi embung? Cara nak mandi embung? Oh, sudah. Soalan lagu ni cari nahah juga. Ambo nak jawab ni. Tapi kalau tak seroyak ke ilmu pakai mampuh dengan lagu tu ya. Kita sebutlah nak percaya kau tak percaya suku pasal lah. Nih, nah tu memang tak ada dah. Mandi embung dia embung pagi ni ke. Nih. Maka dia sangat molek untuk tubuh. Cara mandi embung kita pergi kat pokok-pokok cari hok daun-daun besar-besar sikit comoh di muka kau gapo comoh di tubuh. Tu amalan orang-orang tua suku jadi tubuh jadi terhelasok. Jadi awet muda. Nih, tengok amalan mak kilau kau gapo dia antara amalan yang tak tinggal boleh kata siapa dia matilah mandi embung tiap-tiap pagi gi bawah pokok kacok-kacok dia cuma di tubuh neh malah nak sungguh sangat nah. Apa hukum bulu anjing gugur kalau kita pijak perlu disamuk ke dak bulu anjing gugur ikut dia lah berarti dia tak pandai jaga bulu dia pakai sempu kau nak gi spa ikut dia tu silap dia lah tak sedap caroklah natem tak gi mana. Masalah kita pijak dia kena samuk kodok. Kalau pijak semata-mata dengan kering tak apa tak ada berpindah najis tu. Tidak jadi kena samuk gapo dia. Tapi kalau kaki kita basuh ko barulah kena samuk. Nah, anggota dia juga najis. Nah, kerana apa? Kerana hadis dalam mazhab kita ambil apabila anjing menjilat makanan, maka Rasulullah suruh cuah makanan itu dan suruh basuh bekas tu dengan 7 kali basuhan. Anggota yang paling bersih dalam tubuh anjing adalah lidah dia. Ya binatang ni, dalam banyak-banyak binatang, anjinglah paling bersih lidah dia. Kerana dia sentiasa jelek. Apabila dia jelek, maka udara dan bersih mulut bau wangi. Kalau kambing, gajah, tak suruh siunglah mulut dia. Bau, super setan, bau. Paling, setara anggota paling bersih pun Nabi suruh basuh. Maka ulama ambil hukum semua anggota selain daripada tu lagi-lagilah kena basuh. Adakah zakat harta boleh diberi kepada adik-beradik yang susah? Terima kasih. Boleh beri, tak ada masalah apa. Dia wajib kita kena tanggung mak ayah kita, anak-anak kita. Tu nafkah yang wajib. Orang yang tidak wajib kita tanggung, adik-beradik tak wajib kita tanggung, maka kita nak beri zakat kepada dia, boleh hukum dia. Apakah hukum wanita uzur menghafal Al-Quran, hafalan yang baru terpulang kepada dia? Harus hukum dia, tak ada masalah.
Tetapi apa jangan bunyi suara lah. Tengok Quran. Tak syarat bunyi mulut. Atau bunyi bunyi gini apa? Gitu atau apa? Bunyi macam oji yang kro-kro. Kokos. Kau pun dia tahu lah. Yang bunyi macam lalak lah bunyi. Tak apa. Jangan bunyi. Bismillah. Tak boleh. Jadi tak ada masalah nak mengulai, nak menambah ke hafalan. Tidak jadi kau masalah. Hok harainya membaca dengan jelas lafaz-lafaz Al-Quran. Bismillah. Tak boleh lah tu. Ustaz, apa beza Qadim dengan Azali? Allah. Hok ni khilaf ulama. Ada kata makna Qadim dengan Azali ini benda yang sama. Ada kata Qadim ni khas pada benda ada yang tidak ada permulaan. Benda ada yang tidak ada permulaan. Supaya zat tu hai. Mana kalau Azali, benda tak ada pun. Hok penting benda sungguh pun. Tapi dia tidak ada permulaan. Juga dipanggil Azali. Seperti sifat tidak ada permulaan tu Azali. Cuma khilaf ulama. Ada kata Qadim Azali benda sama. Ada kata Qadim benda ada yang tidak ada permulaan. Azali benda ada lebih umum lagi lah. Ataupun benda tak ada tapi sungguh yang tidak ada permulaan. Azali. Maknanya yang penting kedua-duanya maksud benda yang tidak ada permulaan. Khilaf ulama berbahasa. Tok deskab apa dia ulama-ulama kita. Tutup guru usul kita membahas mengenai Qadim dan Azali. Yang penting kita faham benda yang tidak ada permulaan. Mohon pencerahan bagi Tariqah Baqlawi. Nak tanya lagu mana Tariqah Baqlawi? Tariqah Baqlawi ini dinisbahkan kepada Sidi Muhammad bin Ali, Sidi Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya beza Alawiin dengan Ba'alawi. Alawiin dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Setiap nasab keturunan Sayyidina Ali dipanggil Alawiin, Bani Alawi. Bi Rasulillahi wal Badawi. Itu Badawi. Jangan dok tukar takir. Alawi Ba'alawi maksud dia Bani Alawi. Bani Alawi ni dinisbahkan kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Sayyidina Muhajir ilallah. Orang yang pertama dari dalam keturunan Ahmad bin Muhajir ada seorang nama Alwi. Maka keturunan dia dipanggil Ba'alawi. Yakni keturunan sadah nasab Rasulullah yang duduk yang berada di Yaman. Ayah dia Sidina Ahmad bin Muhajir hijrah ke Yaman pada tahun 318. Tak silap ambullah 318 dia daripada Iraq pergi ke Yaman. Maka anak dia nama Ubaidillah. Cucu dia nama Alwi, Alwi bin Ubaidillah. Daripada Alwi inilah melahirkan generasi Ba'alawi. Alawi, Ba'alawi. Alawi, Alawi ni nama dia Alwi, Alwi. Ba kabilah daripada Yaman maksud Bani Alawi. Ba ai Bani. Semua kabilah kalau Ba tu semua orang Yaman belaka. Kalau pergi tanah Arab sebut Ba Bajeris ko, Ba 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 Fado ko, Ba Alawi. Ha tu set Yaman orang faham belaka. Bani Alawi. Maka dalam generasi dia pada tahun dia Alwi bin Ubaidillah ni dalam tahun 400. Maknanya 1000 tahun lepas. Pada generasi ke-500. Muncul seorang yang sangat hebat dalam generasi Ba'lawi lah. Pak dia panggil. Gelaran dia kutub. Bagi tarikah dia. Dipanggil tarikah Ba'lawi. Maka diasahkan oleh seorang yang bernama Muhammad bin Ali Ba'lawi. Ataupun gelaran dia Sidi Faqih Al-Muqaddam. Dia ni lewat sikit pada Imam Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jailani semua tahun 500 belaka. Dia pun lahir tak ada tahun 500 lebih. Hujung masuk pada awal tahun 900. Dia mengasahkan tarikah Ba'lawi. Tu tarikah dia. Tarikah dia banyak lah cawangnya daripada keluarga dia. Tu mengenai pencerahan mengenai tarikah Ba'lawi. Amalai-amalai wirik-wirik pokok dia buat lah. Adalah amalai-amalai dan wirik dia. Cuma keistimewaan tarikah Ba'lawi ni dia tidak ada mursyid. Tidak ada mursyid. Dan tidak ada wirid khas. Tidak ada wirid khas bagi. Dia adalah honi tarikah honi kalau keluarga atas ada riwayat wirid-wirid dia. Kalau haddad ada riwayat dia. Maka tidak ada satu macam honi saja Ba'lawi honi. Payuhlah gitu. Dan dia tidak ada mursyid.
Hampir boleh kata generasi dulu, law ni tidak ada mursyid. Gilah mana-mana, kita tanya mursyid tarikhah Baklawi tak ada. Kalau tarikhah Syazili ada mursyid dia, ada khalifah, ada gapo, manakala hak ni, ni tak ada. Tak ada orang berani menjadi tarikh mursyid jadi khalifah dia. Adalah khalifah salah, Habib Abdul Qadir Segaf, Habib Muhammad Hadi Segaf. Waktu kutuk-kutuk dia lah. Lagu tu. Cuma kita nak royak mursyid kau gapo dia law ni, tak ada orang berani nak royak. Tu secara ringkas lah. Secara tafsir, secara gapo kena baca lah. Antaranya pengenalan dia, dia ada lima asas dalam tarikhah Baklawi ni. Yang disyarah oleh nama dia Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Dia syarah nama kitab Manhajus Sawi, syarah usul tarikhah Baklawi. Baca kitab tu, tu pengenalan secara ringkas. Banyak lagi kitab Sabil al-Muhtadi. Ada lagi kitab gabung-gabung dia mengenai syarah tarikhah Baklawi. Dia ada amalan Syazili, ada dalam dia. Izik bahar, izik gapo. Ada amalan dia ambil amalan daripada tarikhah lain pun ada. Tu secara ringkasnya lah. Kenapa kita boleh cakap Allah melihat tapi tak sama dengan makhluk melihat? Tapi kita tak boleh bercakap Tuhan duduk tapi tak sama dengan makhluk duduk. Soalan ini dah lama saya nak tanya mohon pencerahan ustaz. Ana pun jawab dah lama dah. Berkali tak perasa. Okey, melihat itu satu kelebihan. Duduk itu satu kelemahan. Duduk satu kelemahan. Kalau kita kata Tuhan tak boleh melihat, nampak buta ke dak? Nampak cacat ke dak Tuhan? Tapi kalau kita kata Tuhan tidak duduk, tetap sempurna. Tak duduklah hebatnya. Kerana duduk ni perlu kepada punggung, perlu pada tempat, perlu gapo. Maka kita menetapkan kesempurnaan bagi Tuhan. Kita menolak segala kekurangannya. Maka kita kata apa? Kita tak boleh kata duduk yang tidak sama. Apa kita kata kalau melihat boleh melihat yang tidak sama? Ya, kerana melihat sempurna. Kerana duduk tidak sempurna. Jadi kena mengaji lagi hukum akal. Ciri-ciri yang kesempurnaan dan ciri-ciri yang tak sempurna bagi Tuhan. Manusia tu berkata, oh sempurna bagi bagi makhluk. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tu berkata, tak boleh. Bukan kesempurnaan. Maka kita tak boleh tetap ke Tuhan, tubuh kata yang layak. Tak boleh tubuh kata yang layak lagu mana nak buat kejauhan. Maka bukan kesempurnaan. Saya tak nampak, berarti kena setting semula akal, masuk mengaji hukum akal semula. Tu faedahnya kita belajar hukum akal. Kalau tidak, tak cakap syarah. Ya, apa tak nampak lagi. Apa tak boleh buihnya? Duduk yang sempurna tak boleh kau. Misalnya. Ustaz kali najis jatuh dalam air. Air tu jadi muntah najis. Apa tu? Tak puas hati lah ke mana? Ya tak serumur juga. Ada najis yang dimaafkan dalam bak air. Maka jatuh tak jadi najis. Antaranya binatang yang tidak mengalir darah. Cicuk ke bawah. Cicuk jatuh dalam beledi. Mampu. Air tu jadi najis? Tidak. Jatuh 500 ekor. Dalam beledi. Geli weh. Oh tak jadi najis. Tak jadi najis. Tu lagu tu. Air tu ada bak-bak dimaafkan ada bak. Tak semestinya najis jatuh dalam air jadi muntah najis lalu. Kalau najis jatuh dalam minyak, lagu mana pula? Minyak ni, hukum dia cecair selain daripada air, hukum dia seperti air yang sedikit. Minyak ni adalah 10 kontainer. Banyak ni. Tetapi hukum dia seperti air yang sedikit. Apa hukum air sedikit? Kena najis, jadi najis. Cecair selain daripada air, kuah sup, kuah gula, suruh, kau-kau, jatuh najis, jadi najis. Kalau minyak kena najis tu, kena kulit kita. Mana minyak tu jadi muntah najis, kena kulit kita pula. Jadi muntah, basuhlah kena muntah najis. Apakah kita kena hilangkan minyak tu sepenuhnya daripada kulit kita? Yalah. Minyak tu muntah najis tu. Maka kena basuhlah. Apa nasihat ustaz terhadap ibu bapa yang lebih mementingkan hafal Al-Quran daripada belajar fardu ain? Gini. Sekarang kita nak agama, kita nak Allah Taala, kita nak redha Allah Taala. Tu matlamat siapa-siapa dia pun, ibu bapa ko anak-anak nak redha Allah. Maka antara benda yang Tuhan redha adalah belajar ilmu fardu ain. Maka carilah benda yang diredai Allah. Sekalipun benda ni saya tak apa nak reda, saya reda hafal Quran lagi. Hak tu hak awak reda. Jadi perbuatan kita nak cari reda Allah ke nak cari selera kita? Maka kalau budak tu kecil, tak besar lagi, tak balik lagi, molek kita suruh hafal Quran. Tapi apabila dia balik, tengok
Kalau dia lepas dah fardu ain, okey, suruh dia hafal Quran tak apa. Tapi kalau dia tak lepas bagi fardu ain, lepaskan dia fardu ain dulu baru suruh dia hafal Quran. Tapi kalau budak tak balik lagi, suruh dia hafal Quran, stai ulama dulu, hafal Quran ketika kecil. Masuk balik tu 30 duduk dalam nido. Nah, fardu ain pun lepas dah, tak ada masalah apa, tunggu semaya ya, tunggu bergapo ya. Nah. Kita ni masuk balik petik Quran sedak ya. Sabihi kita ingat. Lam yakuni tak usah baca malu kat orang depan mata. Nah, tak ingat apa? Quran pun tak ingat, fardu ain pun tak lepas. Patut nak terkek Quran juga. Terkek fardu ain dulu. Nah, lagu tu. Jadi, nasihat kepada ibu bapa, cari redha Allah, jangan cari selera kita. Jangan buat agama menurut selera kita. Letak piuh ada pala jadi islamik lalu. Nah, oh jangan. Keluarga ambo islamik dah. Anak pakai piuh, apa semua kecek selu. Allazina yamshuna 'alal hardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ni keluarga ambo tu, jales lu hauna. Ah, apabila orang kecek, orang jahil kecek dak serupa. Salama, salama. Tuai Wahabi, oh bunyi pula dah. Noh, tuai contohnya maknanya jadi islamik dah, islamik dah. Ah, tak guna sabuh dah lagu tunya. Jadi kita ikut tu, hey, jangan ikut selera kita. Jangan ikut orang. Kalau orang tu ikut tu, hey, ikut dia. Orang tu ikut Nabi Muhammad, ikut dia. Kalau orang tu ikut selera dia, dia rekod sendiri islamisasi kau kau dia. Tak salah. Lah ni ramah sangat kita tengok pemandangan-pemandangan jadi pening. Ulama-ulama dulu tak buat, dia pun buat. Tahu nampak dia pula islamik lebih. Islamik ni ikut Tuhan. Agama ni ikut Tuhan, bukan ikut selera kita. Nah, nampak kita tak situ, oh, jadi islami. Eh. Tak gitu, oh, nampak islamik sikit. Nah. Oh, kalau kereta nak masuk Islam, tepek poster. Tepek, oh, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi Islam lah kereta. Nah. Mutabak Islam, mutabak kapi. Nampak je kapi, je Islam. Pada juga nampak. Itu saya tak mengajar pada orang. Allahu Rabbi. Rekor-rekor agama. Boleh kau beli je, beli? Beli jesi, jes, luar, selipar. Kau yang kau piori. Hok jenama glamour macam Adidas, Nike, kau, Puma kau. Yang selalu ada jual kat pasar-pasar malek ataupun tepi jalan. Kalau nak beli yang ori mahal pula. Macam mana ustaz mohon penjelasan. Gini. Seminar ulama dunia mengenai ulama muktamar, ulama pekoh sedunia. Rasa di Kuwait dulu buat. Dia kata, dia panggil register ni. Hak milik. Benda ni hak milik ambo. Demo boleh buat tapi cara design apa semua tu milik ambo. Maka hak milik itu harta. Ulama-ulama pekoh mengisytiharkan hak milik itu adalah harta. Maka kalau kita curi kopi ori dia, kopi hak ori dia, beli sebutir misalnya baju Adidas lah. Kita pun kori, wak-wak, siapa dengan hak ori dia? Maka kita panggil kopi ori, kopi ori. Maka apa hukum dia? Seperti mencuri harta orang. Nah. Ustaz, ada seorang wanita usia nenek dah, dia tak pakai tudung sebab dia cakap dia ikut Quran. Asudah. Dia royak Allah Subhanahu Wa Taala tak ada suruh pakai tudung. Anti hadis kau tu ustaz. Oh pelik. Tak ikut Quran patut anti hadis dah pula. Saya rusing ustaz sebab ramai anak muda tertarik dengan dia. Asudah. Makcik mana ni ada nak kata kat orang ni aku rasa nampak gaya ni. Mocik tu kata saya tak pakai tudung sebab dalam Al-Quran tak suruh pakai tudung. Lepas tu dia tak percaya ke hadis kali, dia anti hadis kali. Maka dia percaya dalam Al-Quran saja. Dalam hadis kali tak ada kali. Kali sabit terlekuh ni menurut hadis kali. Ayat Quran tu surah An-Nur tu. Wa yuduni namin jalabi bihinna. Pakar purdoh daripada atas kena letak pas ke bawah. Tak si beramai. Mengaruk mocik ni kata ada sakit juga. Kacik. Misalnya. Rasul dalam Quran pun suruh pakai telekung tutup aurat molek ni kata. Tak tahu dalam hadis. Dia kata. Lepas tu ramah orang pengikut anak muda. Bukan kepada dia saja. Orang pakai seluar dalam saja orang ikut. Ni. Dia bukan buat masalah telekung. Bukan masalah makcik anti hadis kepada dia. Buat maksiat ni ramah peminat. Buat kebaikan ni ramah tak minat. Standard keedah dia. Jadi rasul silap makcik ni ni. Cuma dalam Al-Quran kata orang tua ni kalau dia nak buka telekung, dia menenek dah buka telekung, harus bagi dia. Nisbah bagi dia boleh dia buka telekung. Buka telekung maknanya pakai baju dia buka telekung boleh. Nisbah bagi dia. Nisbah bagi kita untuk tengok tak boleh. Tetap kekal. Hukum melihat perempuan sampai dia mati kita tak boleh tengok aurat-aurat dia. Manakala dia apabila dia dah tua dah gapo maka boleh dia buka telekung. Tu maksud dari ayat Quran tu kata. Nisbah bagi diri dia. Nisbah bagi orang yang melihat, tetap tak boleh lihat.
bagi orang tua lah. Tadi kalau orang tua hok comel, hok vuk, nah, makcik-makcik vuk dipanggil. Nah, nama makan jamu tiap-tiap hari tidak kau jadi kau masalah, belanjalah tu email. Nah. Jadi benda-benda ni kalau kita nampak macam nak benda sekalipun ada nah, ai kata harus buka tapi nak mencenderung kepada hatu tak salah, tak suruh buatlah. Nah. Ustaz, kalau harta kita masa hidup kita wasiat dah untuk beri pada sekian-sekian, bila kita mati boleh ke? Boleh ke? Kau tak sah. Jadi faraid juga. Gini. Wasiat-wasiatlah. Apa maksud wasiat? Kita kena faham. Benda ini mesti dilaksanakan selepas pada kita mati. Tu dipanggil wasiat. Setiap benda-benda, agih harta pembahagian kau nak bagi boleh. Nanti ambo mati dulu. Ambo mati dia mau bagi, hak tu panggil wasiat. Tapi kalau wasiat tu bagi ketika hidup, tu tak panggil wasiat. Hak tu heboh dia panggil. Ah, masa dia hidup dia kata ambil lah harta ambo dok sini. Hak tu pembahagian heboh. Maka setiap benda yang dibahagi sudah tak masuk dalam kategori faraid. Harta tu dah milik anak dia dah sebab dia bagi ketika hidup. Tapi dia kata nanti ambo mati, nanti mek mati, tanah hak bocu tu milik hak ni. Hak tu faraid. Hak tu jadi wasiat. Maka wasiat ni bagi ahlul waris tak boleh. Kena ngaji panjang lebar lah. Nah, bab faraid. Ustaz, tarekat apa yang benar-benar bersanak ke Rasulullah? Semoga Allah sentiasa rahmat pada Allah Ta'ala. Tarekah-tarekah muktabar tu jauh berlaku. Ada sanak kepada Rasulullah berlaku. Ahmadiyah ko, Naqsyambadiyah ko, Ba'lawi ko, ikutlah tarekah Syaziliyah ko, tarekah Naqsyambandi pecah kepada banyak puluk. Nah, Naqsyambandi Mujaddidi, Naqsyambandi Khalidi, tempat kita Qadiriyah. Bukan Qadariyah, Qadariyah tu mazhab Jabariyah tu bukan Qadiriyah. Ha tu. Nah. Wallahu a'lam, semua tarekah tu betul dah. Ada tarekah sesat tu nyadalah, tapi biasa-biasa hok masyhur di tempat kita ni Nusantara ni, tarekah tu muktabarah, tak suruh bimbang. Wallahu a'lam al-Fatihah.